Arvia Interactive Solution. Hai, anda mencari solution interactive whiteboard. Kami ada solusinya. Ini adalah dinding biasa dan saya akan tukarkan ia menjadi interaktif. Inilah yang saya maksudkan sebentar tadi. Saya akan memperkenalkan Arvia Interactive Wall, teknologi canggih yang pertama di Malaysia. Bagi merealisasikan interaktif wall ini, terdapat empat komponen utama yang diperlukan. Yang pertama, kita perlukan whiteboard atau wall. Yang kedua, kita perlukan projector sama ada brand Arvia, Acer, BenQ ataupun Epson. Yang ketiga, kita perlukan PC atau laptop sebagai sumber paparan. Dan yang keempat, kita perlukan interactive kits untuk menukar wall ini menjadi interaktif. Mari kita teruskan demo kita. Ini adalah software Arvia Board yang didatangkan bersama dengan interactive wall ini dan kita boleh gunakan fungsinya di atas sebarang aplikasi pada Windows sama ada laman web ataupun PowerPoint. Dan ini adalah laman web 3D anatomi. Saya boleh menggunakan gerakan tangan saya untuk gerakkan gambar 3D ini. Setiap kali kita klik di bahagian, setiap bahagian dia akan keluar apa maklumatnya. Seperti begini, right atrium, aorta, cardiac fat. Saya boleh gunakan fungsi software ini untuk membuat nota tambahan. Dan ini pula adalah laman web Google Earth. Jadi, saya gunakan gerakan tangan juga. Okay, jadi, saya akan tulis sedikit ataupun buat nota tambahan di atasnya menggunakan software. Seperti saya bulatkan Jordan, Mesir kat sini ataupun Iraq dan juga Iraq. Okay, mungkin ini sesuai untuk subjek geografi. Jadi sekarang saya akan buka aplikasi PowerPoint dan menggunakan fungsi software ke atasnya. Kita buka PowerPoint terlebih dahulu. Jadi PowerPoint ada banyak slide. Kita boleh tekan next page dan seterusnya. Okay, jadi saya nak tunjuk, saya nak tambah nota di atasnya menggunakan function yang ada. Okey, interactive learning, saya bulatkan kataan ni dan juga develop learning management portal. Kita boleh buat error. Okey. Software ini juga mempunyai sumber sedia ada yang boleh digunakan untuk pembelajaran. Seperti di sini, ada local resource di mana dia ada banyak gambar dekat dalam ni. Boleh pilih kategori animal, area, astronomy, chemistry, geografia untuk tujuan PDP. Jadi saya buat contoh macam mana nak masukkan gambar. Okay, just dragkan masuk kat dalam board. Dan kita boleh zoom in, zoom out dan rotate gambar. Seperti ini. Lalu gerakkan gambar. Okay, dalam software ini ada juga tool lain yang boleh digunakan untuk subjek matematik contohnya. Just select tool dan ada senarai, protector, triangle ataupun ruler. Kita masukkan protector dan saya akan gerakkan ke tengah dan kita boleh
asingkan dia untuk membuat mengukur saiz. Selain itu, software ini ada juga tool lain seperti media player untuk kita tonton video. Jadi, cuma pilih tool dan media player. Kita akan buka fail video. Okey, anda tengok kat sini. Video sedang dimainkan. Menariknya, software ini boleh digunakan secara serentak sebanyak 10 sentuhan. Bermaksud, 10 pelajar boleh ke depan dan menggunakan dalam masa yang sama. Jadi di sini kita perlu tukar fungsi kepada multitouch pen. Silakan. Jadi, marilah kita sama-sama aplikasikan Interactive Wall ini di sekolah, universiti dan pejabat anda. Hubungi kami dan jangan lupa layari laman web www.israt.my.